Shalom saudara yang kasih Tuhan, pada sore hari ini saya sedang belanja di toko sembako milik seorang hamba Tuhan juga, Ibu Gembala, di mana pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan paket bantuan sembako untuk para gembala yang ada di daerah Basmuti, di mana paket sembako ini ada sumbangan dari Terang Ministry. Sebabnya sore hari ini setelah belanja saya akan langsung menuju desa Basmuti. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ready to go. Harus melewati sungai yang begitu besar, dan ini sangat berbahaya kalau di sini curah hujannya tinggi. Kalau tinggi berarti sungainya pun akan pasang. Seperti dua hari lalu ketika saya melayani di gereja, di satu gereja di Kabupaten DTS, pulangnya kami terjebak oleh sungai yang pasang, sehingga kami harus menunggu 3 jam setengah 2 pagi baru kami bisa lewat. Dan ini sungainya cukup dangkal. Kami harus cek kondisinya dulu, apakah bisa dilalui atau tidak. Lu datang. Sudah situ bisa? Iya. Tadi pick up lewat mana? Sudah, lu datang. Dangkal. Dalam, tanda ya? Iya. Tanda jalan kok? Iya. Nanti lu dan Wan kota ini, saya coba kasih uang ini. Mana? Baik, sini. Tadi lewat mana? Dia lewat sini? Iya. Ini kembangan di mana? Coba lihat. Tapi di atas ada ini, kesana, baik kesana. Baik, saya mau jalan ke sana. Tadi kita ada kesana. Tadi ini, jalan. Dia lewat sini? Iya.
Hah? Bisa lewat? Bisa terus.
terjal, jalanannya juga masih berbatu karena dan melewati sungai-sungai. Akhirnya kami tiba di satu desa Wehan namanya, bersama dengan para gembala di tempat ini. Inilah lokasinya. Shalom bapak-bapak. Shalom. Ibu. Ya, pada saat ini saya datang ke tempat ini untuk menyalurkan bantuan sembako dari Terang Ministry untuk para gembala yang sudah saya ajukan. Pada waktu itu saya sudah bicara dengan Pak Panap, ada 4 orang ya, ada 4 orang. Boleh memperkenalkan diri dari Pak Panap? Ibu, kalau ini teman saya. Ya, silakan. Saya Pendeta Yohanes Panap, Gembala Jemaat GPD Eklesia Basmuti, Desa Basmuti, Kecamatan Kanpatu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian Ibu Yuliana. Ya, saya Ibu Yuliana Nuban, Gembala GPI Elsadai Naimanu, Desa Wehan, Kecamatan Puan Fatu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang 2 gembala? Belum datang ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Kami akan memasuki ini gereja yang sedang dibangun, tetapi dananya sudah habis, tidak ada lagi. Dua minggu yang lalu saya kesini dengan beberapa teman dan anak saya. Kami sempat ibadah di tempat ini bersama dengan anak-anak, dan ini adalah rumah dari Ibu Gembala Yuliana Nuban. Ini masih wilayah Desa Oehan. Kalau Bapak ini wilayah Desa Basmuti. Kalau pas untuk Desa Basmuti kita ada 4 paut. Di depan sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Pak Joko dan Ibu, kepada Pak Subrian yang sudah menyalurkan berkat dari transmisi bagi kami 4 orang gembala yang ada di wilayah Kecamatan Kuan Patu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan ini nilainya tidak berarti, tapi inilah bentuk ungkapan isi hati kami terhadap berkat Tuhan yang sudah kami terima. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Yo ka supir nam. Kepada Bapak supir yang sudah perjalanan. Halo, terima kasih Tuhan berkati. Driver Pak. Haleluya. Tuhan berkati Ibu Gembala. Pak, Tuhan berkati. Saya mewakili Bapak Pendeta Hunia Lopo, Bapak Pendeta Yohanes Bana, Ibu Pendeta Yuliana Nuban, Bapak Pendeta Immanuel Kase, mengucapkan terima kasih kepada Pak Fendi dan Pak Yusak dari Yayasan Trans Ministry
yang sudah memberikan berkat ini buat kami. Berkat ini sangat berarti bagi kami dalam situasi seperti ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini saya mau menyalurkan bantuan dari sahabat kebun anggur, dari salah seorang sahabat kebun anggur, seorang ibu, yang pada waktu saya kesini sekitar 2 minggu yang lalu, ibu itu tergerak untuk memberikan dana kepada Ibu Yuliana. Karena itu sumbangan dana sebesar 2 juta saya serahkan langsung kepada Ibu Yuliana. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya Ibu Yuliana Nuban mengucapkan terima kasih atas sahabat yang dari kebun anggur yang memberikan berkat untuk membantu kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan ini sangat berguna bagi saya dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya ambil peti di Bapak Tari. Oh, ini tadi baru terjadi banyak. Pak Elias Tari. Tahun depan nanti peti dari Cibunang, Bapak. Sudah jual peti tahun depan. Amin. Siap nanti di jenazah. Siap nanti di jenazah. Tapi caranya Pak, tenang Pak. Yesus, kami bersyukur atas setiap pertemuan saling memberkati dan diberkati oleh karena cinta kasih Tuhan kami boleh ada tempat ini, Bapak Yesus sama istri dan juga Bro Cornelis boleh tidur tempat ini untuk membagi sembako bagi 4 orang hamba Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga mereka untuk menopang mereka dalam pelayanan di desa-desa di mana mereka ditempati. Dan rasa syukur ini kami tandai untuk makan bersama, urapi berkat di atasnya. Dan tubuh kami yang akan mengkonsumsi makanan ini boleh diberkati. Berkat jasmani yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami selanjutnya. Untuk itu Tuhan, berkati setiap kami yang telah menyediakan. Tuhan kembalikan berkat dengan penuh syukur dan melimpah untuk memberkati yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saya tidak enak, mau ambil.
biasa kalau orang datang di TTS itu biasa kan banyak dapat ikatan, kalau jadi mereka pulang itu harus datang lagi. Oh, iya. Jam sampai di situ.